Kantor Pos Kota Lubuk Linggau kembali mencairkan bantuan sosial berupa uang tunai sebesar Rp600.000 untuk warga KPM. Kondisi kantor pos cukup ramai karena banyaknya warga untuk mengantri. Pencairan bantuan sosial sebesar Rp600.000 hari ini, 6 September 2023, diberikan kepada para KPM yang telah menerima undangan dari pihak RT masing-masing wilayah. Salah satunya, Bapak Suherman dari Kelurahan Muara Enim merupakan salah satu KPM yang mendapatkan bantuan sosial. Pencairan bantuan ini diadakan di kantor pos Kota Lubuk Linggau. Bagi para KPM yang mendapat undangan, diharuskan membawa kartu identitas seperti kartu tanda penduduk. Salah satu KPM Bansos Suherman mengatakan, bantuan ini sudah turun yang ketiga kalinya. Untuk urutan kedua juga sudah dapat sebesar Rp600.000, sementara pada urutan pertama tidak dapat. Kembali dirinya menyampaikan, terima kasih kepada pemerintah karena sudah diberikan bantuan ini. Meskipun tidak mencukupi kebutuhan, tetapi alhamdulillah sudah sangat membantu. 2 bulan apa? 3 bulan sekali, itulah. Berarti kita 1-2 lah sudah dapat, Pak? Pernah dapat, Pak? Dapat yang kedua. Yang satunya udah lewat atau cepano ya. Lewat enggak dapat, Pak, ya. Dapat. Yang kedua dapat, Pak, ya. Yang kedua dapat. Berapa tuh, Pak? Pemerintah kan dapat bantuan apa namanya, walaupun tidak mencukupi ya kan kebutuhannya, tapi ya, alhamdulillah terbantu. Ival Walbaro di Silampari TV melaporkan.